Oke, ini tuh mobil BMW M4 F82 ya. Kita cek ini mobil nomor berapa. Nah, yang ini guys ya. Oke guys, welcome back my YouTube channel. Seperti biasa ya, gua bakal buat klip lagi di video ini ya. Sesuai request subscriber saya guys, namanya bang siapa itu ya, saya lupa namanya. Oke, ini tuh mobil BMW M4 F82 ya. Kita cek ini mobil nomor berapa. Nah, yang ini guys ya, yang ini guys, ini nomor 85 guys, nomor 85. Oke, kita lanjut buat ya untuk kulitnya. Kita pergi dulu ke car upgrade, lalu kita pergi ke tuning guys. Nah, di sini teman-teman harus reset dulu guys, reset, reset sesuaikan HP dan tursinya itu ke bawaan mobilnya guys ya. Kita udah ini, nah ini udah di reset ya guys ya. Sekarang kita beli dulu guys, beli mesinnya dulu guys. Nah, beli mesin yang ini ya, yang harga 50.000, V845 ya. Kita beli dulu, kita set, kita set, terus kita buka game guardianya guys. Jika sudah beli V845 nya kita set dulu guys, kita beli ya. Jika sudah dibeli, kita buka game guardianya guys. Jika sudah kebuka seperti ini, kita pilih yang car parking. Nah, terus kita cek dulu guys. Seperti biasa, kita cek dulu untuk rentang memorinya. Di sini. Nah, di sini kita pakai kode APP ya. Hanya checklist yang kode APP. Yang ini ya, guys ya. Yang lainnya jangan di checklist. Jika sudah, kita simpan. Sekarang kita pergi ke sampingnya guys. Teman-teman harus ingat ya untuk HP-nya ya, HP yang akan kita rubah ini ya guys ya. Caranya gini guys, untuk merubah HP-nya kita kesini dulu guys, ke ikon pencarian ini, lalu kita ketik 415 ya. Lalu di sini kita pilih yang float ya guys, pilih float. Nah, ini kan udah kebaca ya, sesuai dengan HP-nya ya. Ini 415, ini 415 nih. Nah, jika sudah kebaca seperti ini, kita langsung edit guys. Editnya di sini ya guys ya. Editnya menjadi kayak ini dua kali. Nah, editnya di sini. Editnya menjadi 1695 ya. Jika sudah, kita klik OK atau ya. Sekarang tinggal HP yang dalam kurung ini guys, yang 7000 ini ya. Caranya sama kayak tadi guys, kita pencarian dulu, kita ketik 7000 lalu pencarian baru. Nah, kita langsung edit ya guys ya. Juga jika sudah kebaca seperti ini, kita edit menjadi 1000. Oke, nah ini kan udah kerubah ya guys ya. Sekarang tinggal tursinya ya. Tursinya itu 430 ya. Lalu pencarian baru kita ubah menjadi 2254. Oke, sekarang tinggal tursi yang dalam kurung ini ya guys ya, yang 4000 ini ya guys ya. Kita ubah juga. Kita ketik 4000 lalu pencarian baru. Nah, jika sudah kebaca seperti ini, kita ubah guys, kita ubah menjadi 1025. Oke, nah ini 1025 ya. Nah, ini udah kerubah semua guys. Nah, jika sudah kerubah, kita edit ya. Jika sudah kita edit, kita beli yang V845 ini ya guys ya, yang harga 50.000 ya, yang ini. Nah, ini
Tuh, ini akan otomatis kerubah ya. Kita langsung set ya guys ya. Set. Nah, ini akan otomatis kerubah ya guys ya. Jika teman-teman caranya sama seperti yang di video ini ya. Jika sudah kerubah seperti ini, teman-teman logout aja dari game game Guardiannya. Logout dan reload untuk game car parkingnya ya. Dan ini untuk game car parkingnya udah saya reload ya. Kita cek apakah ini ke reset untuk HP dan tulisannya atau tidak ya. Nah, kalau misalnya muncul item mobil seperti ini ngebug ya guys ya. Caranya untuk kembalikannya kita geser dulu ke bawah atau ke atas ya. Nah, kita ke mobil yang tadi lagi guys. Nah, ini gini. Oh. Jadi seperti itu ya guys ya kalau ngebug. Kita cek ya guys. Nah, untuk HP dan tulisannya masih sama ya guys ya seperti tadi ya guys ya. Nggak ke reset. Otomatis kesimpannya secara permanen guys ini tuh guys. Sekarang kita pergi ke order ke sampingnya guys ya. Nah, ini kan ban masih touring, kita beli ban dulu yang sport guys. Ban juga mempengaruhi guys ya untuk lajunya mobil. Terus kita pergi ke sampingnya yang fast gearbox ini guys. Nah, ini yang shifter ini kita beli dulu ya. Kita set. Nah, seperti ini ya guys ya, semuanya sudah kerubah ya. Sekarang teman-teman bisa screenshot untuk gearbox yang saya pakai. Samain ya untuk gearboxnya guys ya. Jika sudah, suspensinya teman-teman bisa screenshot juga. Harus pas ya untuk suspensinya. Oke, sudah kita pergi ke cuk dan teman-teman screenshot aja untuk cuknya. Itu harus sama ya pokoknya untuk gearbox, suspensi dan cuk itu samain ya. Kalau misalnya kelebihan atau kekurangan itu pasti akan oleng guys ya. Jadi intinya harus sama kayak di video ini ya guys ya. Dan teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Dan jangan lupa di like juga guys. Nah, jika sudah kita cek dalam room guys. Kita cek dalam room. Dan ini tuh versi ori guys, bukan versi mood. Dan teman-teman gak akan kelempar ke versi mood ya. Kalau teman-teman HP dan tulisannya sama kayak di video ini guys. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih awal yang belum tahu untuk cara settingan glit itu, teman-teman pertama-tama kita pergi dulu ke grafik guys. Kita di sini main low ya. Nah, itu kan low biar nggak terlalu nge-lag guys ya. Dan kita ke car setting. Nah, di sini teman-teman wajib pakai AWD ya, wajib pakai AWD. Stability helpnya itu nonaktifkan. Kalau misalnya aku sudah aktif, di teman-teman di nonaktifkan dulu. Terus logout dari akunnya ya, akun car parking ya. Oke. Nah, sekarang ini kan masih di gear D ya. Untuk cara mainkan glitch-nya itu saya biasanya di gear 1 untuk jalan pelan seperti ini guys. Nah. Dan pindahin ke gear 2 untuk berhenti guys. Nah, seperti ini. Ini gear 2 ya. Sebelum kita balapan itu kita panasin ban dulu guys sampai, nah, pindahin ke gear 3 ya. Nah, seperti ini sampai RPM ini berkedip merah.
Jika sudah berkedip merah seperti ini, kita pindahin ke gear 7 guys. Nah, langsung ke gear N ya guys ya, untuk berhentinya. Nah, seperti ini guys. Kita coba tes ya. Dan untuk dapat 3 second itu teman-teman jangan terlalu jauh dari garis kuning ya. Nah, ini jangan terlalu jauh dari garis kuning. Nah, segini udah cukup. Kita pindahin gear 2 3 2. Perpindahan harus cepat ya guys ya. Perhatikan di gear. Nah, ini udah mobilnya udah miring, kita pindahin ke gear 4 guys. Oke. Ini dapat langsung 3 second-nya, tergantung mobilnya guys ya. Ada yang mobil dari 4 second ke 3 second, ada yang langsung dapat 3 second untuk di map city. Kita coba lagi. Oke, perhatikan di gear ya. Perpindahan gear harus cepat, guys. Nah, mobil udah miring, kita pindahin ke gear 4. Nah, seperti itu ya, guys ya, untuk caranya dapat 3 second. Jadi jangan jauh dari garis kuning ya. Patokannya untuk itu di dekat huruf S ya, yang di starnya ya. Jadi tergantung mobilnya guys, ada yang dari 4 second ke 3 second, ada yang langsung dapat 3 second untuk di map city. Tapi untuk di map racing itu bisa langsung dapat 3 secondnya guys ya. Dan ini contohnya untuk di map racing ya, yang langsung dapat 3 second guys. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We all have our reasons why we are on this track.